Yang mana kasih seronok? Main lembu ke main mainan? Main lembu. Lokasi ini pernah menjadi habuan pengunjung. Namun, industri pelancongan Malaysia bagai menerima tamparan hebat akibat pandemik maut. Semoga memberi sinar harapan semula buat yang bergantung rezeki padanya. Macam kasih, macam dia tengah bagi garam lah, bagi garam lah, lembu tu dari belakang. Langgar dia, kadang lembu yang bau beranak ni pun dia garam juga kan. Kena juga. Pernah tak dia nangis? Tak pernah lah. Dia tak pernah menangis. Cuma dia balik beritahu, dia kata lembu tu jahat lah. Dia tenuk adik lah apa. Dia pun tak, semangat dia tak ada lagi lah. Kalau separuh budak mungkin dah kena tu dah takut dah. Tapi macam dia ni alhamdulillah lah. Semangat dia ada lagi. Rembau Negeri Sembilan. Buminya masih menghijau tanpa banyak penerukaan. Majoriti penduduknya adalah penjawat awam, pekerja kilang dan petani. Malah ada juga yang menjadi penternak seperti keluarga Basri Ibrahim dari kampung Cembung Kecil. Haiwan ternakan mereka mencecah lebih 100 ekor. Terdiri daripada lembu dan kerbau, ia telah diusahakan oleh bapa Basri, Ibrahim Mansur, sejak 20 tahun lalu. Kini ia diteruskan oleh Basri dan adik-beradiknya. Bakal mengikut jejak langkah adalah anak-anak kecil keluarga ini. Lepas tu, tak pernah sekarang apa, saya pun beli lembu, piara sikit-sikit semua. Itu yang sekarang yang nak jadi minat pula. Antara yang menarik perhatian lensa majalah 3 ketika penggambaran pada Disember tahun lalu adalah anak Basri bernama Kasih Atikah yang kini berumur 9 tahun. Kebanyakan ahli keluarga ini mula berjinak-jinak dengan lembu maupun kerbau apabila usia mereka mencecah 6 tahun. Begitu juga dengan Kasih. Lepas tu dalam 2 tahun ni saya lepaskan dia, saya tengok ragam dia macam mana bela lembu semua kan. Tengok dia pun dah minat semua. Tapi dia minat yang ke bawah-bawah lah, kecil ni, yang besar-besar dia, dia takut garang kan. Bila kecil ni senang jaga dia. Tu yang dia minat sekarang kan, masa sekarang. Beginilah rutin keluarga Basri sebaik mentari terbit dari ufuk timur. Kasih dan keluarganya akan menghalau haiwan ternakan mereka ke kebun getah berdekatan untuk bebas meragut rumput. Turut sama adalah kakaknya, Zuhaika Basri, 16 tahun, dua orang sepupu, Aidil Adha Bakari, 13 tahun dan Nur Umairah Bakari, 4 tahun. Yang paling seronok jaga mana? Lembu. Lembu. Kenapa? Kenapa suka jaga lembu? Baik jinak. Kalau Kasih, yang mana Kasih seronok? Main lembu ke main mainan? Main lembu.
Tatkala kanak-kanak sebayanya asyik dengan pelbagai permainan moden, Kasih pula berkubang dengan lembu dan kerbau. Selain mengembala haiwan berkenaan, dia juga akan membantu Basri mengemas kandang. Walaupun tempat ini dipenuhi dengan tinja, Kasih tidak berasa kekok membersihkannya. Nak katakan mula-mula tu jijik lah, tapi dah biasa ni semua, tak ada apa masalah lah semua kan. Maknanya anak-anak yang lain pun dah biasa, tak ada apa-apa. Okey-okey lah buat sesekang dia bersihkan kandang. Ala bisa tegal biasa. Walaupun pada peringkat awal, Kasih mempunyai perasaan kurang selesa, kini dia tidak kisah melakukannya. Selalu kemas kandang buat apa? Hai, ikut ayah kemas kandang. Lipat kandang tau kayu dekat tepi tu. Oh, lepas tu macam najis-najis lembu tu kemas jugalah. Kasih tak rasa kotor? Ya. Abi, kawan-kawan tak cakap apa? Tak. Minat terhadap kehidupan sebagai pengembala berputik sejak anak bongsu daripada empat beradik ini amat gemar mengikut bapanya ke mana sahaja. Ternyata dia buah hati Basri. Ketika kru Majalah 3 merakam aksi bersama Kasih, kami mendapati kanak-kanak ini seorang pemalu. Lepas minum ini kan kita pergi tengok lembu. Lepas tengok lembu, balik rumah, makan dulu. Lepas tu keluar di kebun dia, tengok kebun. Lepas tu kita ronda lagi lembu. Duduk kat mana nak beranak ni? Duduk ayam. Duduk ayam satu. Yang penting mana? Yang besar tu. Yang besar tu. Macam nenek tadi air tak besar ni kan. Buat nenek ni kan. Buat ni. Air. Masalah nenek tadi, Dik. Tu kau bila ais kan? Ada roti. Kasih, minum Cik. Roti kan nak minum. Apa yang ini? Tak? Bagus lah. Orang kau ni. Tak lembu eh? Keluarga Basri juga mengusahakan kebun pisang, ubi kayu dan serai. Hasil pertanian di sini akan dijual ke pasar malam oleh abangnya, Bakari Ibrahim. Kasih juga ringan tulang membantu di sini. Dia memang gemar ikut. Dia kalau apa memang dia minat nak pergi sana ke pergi sini sebab dia kalau apa saya buat mesti dia ikut je semua. Jangan tinggal lah. Aktiviti sebegini hanya dilakukan oleh Kasih dan anak-anak buah Basri apabila tidak bersekolah. Pada masa yang sama, memupuk nilai hidup sihat terhadap generasi Alfa ini. Waktu senggang setelah selesai tugasan hariannya adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh Kasih kerana dia gemar meluangkan masa bersama teman-temannya yang bergelar merah, putih, hitam, serung dan gajah. Buah tangan yang sering dibawanya untuk lembu-lembu kesayangan adalah air garam. Keakraban Kasih bersama haiwan berkenaan bagaikan isi dan kuku. Kemesraan yang ditunjukkan umpama kedua-dua makhluk Tuhan ini tidak mampu kehilangan antara satu sama lain.
Kalau ayah jual gajah, macam mana? Bagi tak ayah jual gajah? Sayang, eh? Keluarga Basri Ibrahim terkenal dengan penternakan lembu dan kerbau di Kampung Cembung Kecil, Rembau, Negeri Sembilan. Bukan sahaja mereka yang dewasa meminati dunia pengembala, malah kanak-kanak. Kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Kasih Atikah, 9 tahun, anak bongsu Basri antara ahli keluarganya yang begitu gemar mengembala haiwan berkenaan. Biasanya pada siang hari, antara rutin apabila Kasih tidak bersekolah adalah mengikuti bapanya membuat pemantauan terhadap lembu dan kerbau mereka yang dibiarkan bebas meragut rumput di kebun getah berdekatan. Maknanya sejam sekali dia akan tengok pantau mana lembu tu makan semua. Lepas tu tengah hari dan 12 dia balik rehat kejap makan semua, lepas tu dia keluar balik tengok sampailah petang. Penjagaan hasil ternakan keluarga Kasih adalah sangat rapi. Semua ahli keluarga mengembling tenaga, bergilir-gilir menjaga lembu dan kerbau ini. Selalu Kasih pergi sekolah, lepas tu bila Kasih jaga lembu dengan kerbau? Balik sekolah. Masa balik sekolah, Kasih jaga lembu dengan kerbau lah. Kambing jaga? Dulu je. Kenapa sekarang tak jaga kambing? Ayah dah jual. Kasih bersama kakak dan sepupunya telah diberi kepercayaan sepenuhnya menjaga haiwan ternakan keluarga mereka apabila bapa dan pakcik-pakciknya melakukan kerja kampung yang lain. Walaupun sentiasa berkubang dengan lembu dan kerbau, Kasih tidak pernah melupakan pelajarannya. Dia pandai membahagikan masa untuk membuat kerja sekolah. Mazwin Udin, ibu Kasih, akan sentiasa memberi tunjuk ajar. Dia tidak pernah menghalang anak bungsunya meminati dunia penternakan, tetapi Mazwin berharap Kasih juga tidak mengabaikan pelajarannya. Ya, akak pun harap juga akan nak sangat dia berjaya dalam pelajaran kan. Tak kisahlah dalam bidang apa. Tapi dia dah suka ni ternak lembu. Itu pulang pada dia. Akak tak kisah mana-mana pun. Janji dia, ada usaha dia, ada kerjaan dia. Itu je. Dan tidak sihat tetapi gemuk tetap kedua ini pembuai apa dan orang. Sesekali pada waktu malam, kedengaran bunyi rebana memecah keheningan rumah Kasih. Ia adalah sesi latihan kumpulan rebana milik pakciknya, Kamarudin Ibrahim. Dan Kasih juga tidak ketinggalan menghayati persembahan mereka. Kasih tu suka bila kita orang berlatih tu, dia mesti ada. Dia akan tengok.
Kadang tu rumahnya saya tinggal kat rumah dia, kadang dia pukul kan. Walaupun seharian sibuk dengan mengembala lembu dan kerbau serta menelaah pelajaran, anak kecil ini masih cergas mengikuti latihan rebana. Selalu nak buat berapa botol ni, Kasih? 5 ataupun 2. Oh, 5 tu 2. Selalu Kasih buat minum siapa? Kadang-kadang seorang. Kasih, selalu dalam pukul berapa aku pergi halal dulu? Pukul 5. Lepas buat air ni lah. Selalunya ni lah rutin Kasih. Sebelum halau lembu balik ke kandang, dia akan siapkan air garam ni untuk lembu dan kerbau-kerbaunya. Biasanya, penyediaan air garam ini akan dilakukan setiap hari dalam jam 4 petang, iaitu sejam sebelum lembu dan kerbau pulang ke kandang. Tujuan pemberian air berkenaan untuk keseimbangan mineral dalam badan haiwan-haiwan itu. Jam 5 petang, ahli keluarga Kasih akan menghalau haiwan berkenaan ke kawasan tanah lapang berdekatan rumah mereka. Di sini, lembu dan kerbau akan diberi air garam sebelum dibawa masuk ke kandang. Biasanya keluarga ni dia akan bagi anak-anak dia orang seorang satu ekor lembu lah untuk jaga, sebab nak bagi dia orang bertanggungjawab dengan lembu-lembu ni. Contoh yang Kasih punya, dia kata 3-3 dia punya. Ni 3-3 Kasih. Sementara haiwan ternakan ini menghayati air kegemarannya, Kasih dan ahli keluarga lain akan bermain bola api. Walaupun kelihatan lembut, Kasih gemar melakukan aktiviti yang disukai kanak-kanak lelaki. Dia tak boleh tengok lelaki ni. Kadang sepupu dia buat ni kan, dia nak tengok. Dia mesti nak buat. Main tenteng ke, bola ke. Dia pun main lah. Jam 6 petang. Lembu dan kerbau mula dihalau masuk ke kandang. Menurut Kamarudin, Kasih pernah beberapa kali ditanduk tetapi dia tidak pernah serik untuk mendekati haiwan berkenaan. Kadang lembu yang baru beranak ni pun dia garang juga kan. Kena juga. Pernah tak dia nangis? Tak pernah lah. Dia tak pernah menangis. Cuma dia balik beritahu, dia kata lembu tu jahatlah dia. Dia tengok adik apa. Maksudnya dia pun tak, semangat dia tak ada lagi lah. Kalau separuh budak mungkin dah kena tu dah takut lah. Tapi macam dia ni, alhamdulillah lah, semangat dia tak ada lagi.
Sifat cinta kasih terhadap lembu kesayangannya terserlah, terutama apabila ia tidak pulang ke kandang pada waktu sepatutnya. Bila nak alau balik, dia tengok lembu tu tak ada. Dia pusing-pusing cari. Boleh tahapkan sampai ke maghrib, selepas maghrib lah. Dia cari apa, sampai tak jumpa lembu tu. Dalam minit, lembu tu keluar sendiri. Barulah dia kira tenang sikit hati dia. Kalau tidak, muka dia cemas, lembu tak ada. Basri dan adik-beradiknya sungguh bangga apabila anak-anak kecil keluarga mereka seperti Kasih sanggup menguruskan lembu dan kerbau serta menunjukkan kasih sayang yang mendalam terhadap haiwan ternakan berkenaan. Harapan Basri adalah suatu hari nanti pelapis ini dapat meneruskan legasi keluarganya. Rembau tenang hidup selesa. Bumi hijau tanpa teroka. Kasih gadis luar biasa. Pengembala lembu berjiwa mulia. Dulu saya bookman. Bawa scan mirror, pendapatan boleh tahan, lumayan lah juga. Tapi start daripada COVID ni, customer pun kurang. First datang tadi, tengok pulau ni kosong, tak macam sedia kala. So sebelum ni memang, kalau kita datang je memang dah ada orang. Ready, 1, 2, 3. Terletak beberapa kilometer daripada pesisiran pantai Kuala Selangor, lokasi ini pernah menjadi habuan pengunjung dari seluruh pelosok dunia yang inginkan pengalaman bergambar di beting pasir yang dinamakan Pulau Cermin atau Sky Mirror. Pada tahun 2019, Majalah 3 berkesempatan meninjau tarikan aktiviti popular ini. Dulu kat US, saya pernah pergi tempat yang lebih kurang macam ni lah. Dia ada air kat bawah dan boleh nampak macam cermin kan. Masa saya ambil gambar, mak saya kata, wah cantiknya, saya nak pergi. Tapi US tu kan jauh, kena duduk aeroplane 30 jam. So lepas Google tengok, Malaysia ada ke tempat ini? Ketika itu, sektor pelancongan banyak membuka peluang pekerjaan, terutama buat penduduk di kawasan ini. Vivian Lim Xiao Yi, 33 tahun, ialah seorang pemandu pelancong. Muhammad Amirul Nasri Muhammad Din, 24 tahun pula, seorang jurugambar yang bertanggungjawab mengabdikan memori setiap pengunjung di sini melalui portret foto yang diambilnya. Dan Muhammad Tahir Ishak, seorang pengemudi bot pelancong yang memikul amanah dalam memastikan pengunjung selamat tiba di destinasi. Individu-individu ini antara insan yang bergantung kepada kunjungan pelancong demi sesuap nasi. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi. Namun, sejak Mac 2020, industri pelancongan Malaysia bagai menerima tamparan hebat gara-gara kehilangan pengunjung akibat pandemik maut. Skinchan, Selangor. Biasanya rumah inap di kawasan ini meriah dengan lawatan pengunjung terutamanya pada hujung minggu. Kini hanya kedengaran deruan angin. Ia jelas menggambarkan impak wabak COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi sektor pelancongan di Malaysia. Jeti Pasir Penambang, Kuala Selangor.
Muhammad Tahir Ishak yang bekerja sebagai pengemudi bot pelancong tidak berdiam diri setelah kehilangan pekerjaan. Steering boat yang pernah menjadi teman sejati melayan kerenah pengunjung yang dibawanya kini juga sepi. Ketiadaan kelibat pengunjung di sini tidak menjadi penghalang buat Tahir untuk menjalankan tugasnya sebagai ketua keluarga dalam mencari rezeki. Bapa kepada empat orang cahaya mata ini mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan sepenuh masa. Dulu saya boatman, bawa scan mirror. Dulu pendapatan boleh tahan, lumayan lah juga. Tapi start daripada COVID ni, COVID-19 ni, customer pun kurang. Bermakna pelancong pun dah tak ada, boatman pun dah tak ada, saya pun terus dalam ke laut. Sebab pendapatan pun bolehlah sekadar-sekadar lepas belanja anak, sekolah, makan rumah. Kalau dulu bawa jadi boatman seronoklah bawa customer ramai kan. Tapi sekarang ni kuranglah seronok bermakna pergi ke laut tu berdua, sekadar berdua sajalah. Samudera ini masih menjadi medan pencarian rezeki Tahir. Namun tugas yang dijalankan kali ini agak berbeza. Bagai Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Jika bernasib baik, dia akan mendapat keuntungan sebanyak RM60 seorang pada setiap hari. Namun ada pasang surutnya. Jika hidupan laut kurang terkena jaring, hasil tangkapan hariannya hanya cukup sekadar menampung kos minyak untuk ketengah lautan. Namun, rasa syukur tidak pernah lekang di bibirnya kerana dia masih lagi mempunyai mata pencarian. Bagi mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19 ketika urusan menjual-beli, Tahir mengaplikasi sistem pre-order melalui atas talian dalam kalangan pelanggannya. Ada 4 kilo je. Kilo 1 semuanya RM32. Sampai sahaja di JT, pelanggannya hanya akan mengambil pesanan yang telah siap dibungkus dan membuat bayaran. Selama 4 tahun yang lalu, rutin Vivian sebelum ini sering berinteraksi dengan pengunjung. Namun kini berubah. Demi meneruskan kelangsungan hidup, wanita berusia 33 tahun ini sentiasa berfikiran kreatif mencipta peluang dalam kesempitan. Dengan masa yang terluang, Vivian melakukan perkhidmatan guru tuisyen sambilan untuk kanak berusia 6 hingga 11 tahun. PKP tutup, so I ambil student ajar tuition. Sebab actually I dari dulu sebelum I kerja travel, sebelum ini saya pun tadika cikgu juga. So pastukan sekarang kan MCO, murid pun tak boleh pergi sekolah. Jadi ramai parents mau cari home tuition punya cikgu. So I pergi ambil student ajar lah. Pun akan dapat income sikit tau. Sebab kan sekarang MCO tak boleh kerja. Halo, Ma. Skinchan, Selangor. Sebuah pekan kecil yang terkenal dengan aktiviti penanaman padi. Keindahan panorama yang menghijau dan ditemani dengan kelibat burung berterbangan sememangnya mendamaikan jiwa. Pengairan yang sistematik di sawah padi yang luas dan penanaman yang teratur di Skinchan menjadikan majoriti pekerjaan penduduk tempatan sebagai petani. Peluang ini juga tidak dilepaskan oleh anak jati Skinchan, Amirul Nasri, yang juga seorang jurugambar di Pulau Cermin, Kuala Selangor. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, mendorong Amirul untuk beralih ke bidang pertanian dan menguruskan sawah padi milik arwah bapanya.
kita ada sediakan untuk blok untuk wave, umbrella dengan props untuk preparation dekat sana. Memang papan tu memang kita perlukan, setiap cameraman memang perlukan tu, sebab sementara tunggu water level low, memang kita akan bina satu tempat untuk dapatkan reflection yang sempurna. 3 tahun berkecimpung dalam industri pelancongan, lelaki berusia 24 tahun ini mempunyai minat dalam dunia fotografi. Sebelum ni saya bekerja sebagai jurugambar di Sky Mirror Island. Selepas COVID-19, so semua perniagaan pelancongan tak boleh diteruskan. So saya ambil inisiatif untuk uruskan sawah padi. Lepas pelancongan pun semua tak boleh, so income pun memang boleh dikatakan kosong. Saya utamakan sawah padi lah. So sawah padi ni saya baru start buat lebih kurang dalam 2 musim. Sepanjang tempoh PKP ni, so ada cover. Even sekali tak penuh 1 bulan gaji, dia akan cover dalam setengah bulan gaji. So, bos pun ada cakap kalau nak buat part time ataupun kerja sambilan yang lain-lain, dibenarkan. So, kalau dah operasi nanti, baru sambung kerja balik lah. Walau sudah lama tidak melakukan pekerjaan yang diminatinya di Pulau Cermin, Amirul tetap mengasah bakatnya melalui pemandangan sawah padi. Even dekat sawah padi sekalipun, saya akan ambil scene-scene sawah padi daripada start tanam, daripada padi mula nak membesar, view daripada sawah padi untuk tajamkan lagi skill-skill saya yang ada lah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Namun, ramai individu yang terkesan. Demi kelangsungan hidup, mereka gagah berdiri mengatasi kekangan yang dihadapi. Walaupun janggal, mereka berani mencuba mencari rezeki dalam bidang yang baharu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pasir Penambang, Kuala Selangor. Kebanyakan deretan jeti di sini menyediakan perkhidmatan pengangkutan ke Pulau Cermin dan aktiviti melihat klip-klip. Semenjak PKP, aktiviti penjanaan ekonomi Kuala Selangor sangat terjejas. Hari ini, Majalah 3 berkesempatan untuk meninjau keadaan sebuah syarikat pelancongan yang pernah menjadi tempat bergantung 3 individu ini mencari sumber pendapatan. Sudah melebihi 4 bulan tidak beroperasi. Vivian, Amirul dan Tahir mengambil keputusan membawa kami melawat Pulau Cermin. Ini lawatan mereka buat pertama kali sejak aktiviti pelancongan di daerah itu diberhentikan. Pulau Cermin yang sering sesak dengan pengunjung kini bagai padang jarak, padang terkukur. Itulah yang boleh digambarkan suasana di beting pasir ini. Hanya deruan ombak dan kicauan burung yang menyapa. Sudah menjadi rutin mereka sejak 4 tahun yang lalu untuk berkunjung ke Pulau Cermin, mengiringi dan mencipta memori bersama pengunjung. Perasaan hiba dan kekok menyelubungi apabila melihat kawasan ini lengang tanpa pelancong.
First datang tadi tengok pulau ni kosong, tak macam sedia kala. So sebelum ni memang kalau kita datang je memang dah ada orang. Lepas tu memang kalau nak jalan jauh sangat. Tapi ni kalau time first datang tadi memang langsung orang tak ada. So dah berapa lama. Ni pun dalam 2 bulan lepas last keluar. So hari ni yang first keluar. Memang rasa rindu tu memang terdetik lah dalam hati sebab Sky Mirror ni kan at the back time memang hari-hari keluar. So hari ni baru first time keluar. Rasa rindu, sedih tu semua bercampur sekali lah. Of course sangat rindu sebab kan sudah lama tak boleh datangkan. So kita pun akan rindu juga punya. Rindu semasa bersama dengan customer, dengan klien kita. Sebab kita dengan customer datang bukan just ambil gambar saja. Kadang-kadang kita pun akan main punya. Main dengan customer sebab mau bagi customer ada satu memory yang bagus punya. Terkenangkan nostalgia mereka bersama pengunjung. Amirul dan Vivian memilih lokasi yang sempurna dan menyediakan tempat untuk bersuah foto. Bagi mendapatkan pantulan cantik pada gambar, ada teknik tertentu yang perlu diaplikasikan. Amirul juga akan memastikan air pada permukaan pasir tidak terlalu tinggi. Benteng pasir, dinding penghadang dan payung akan digunakan bagi menghalang angin dari menghasilkan kesan gelombang pada air. Supaya hasilnya nanti luar biasa. Kekok tu ada, memang ada kekok tu sebabnya kita dah lama tak buat. So nak buat balik, nak cari balik macam mana lawan matahari. So nak buat border tu nak kena betul-betul ikut specific kamera. So border tu pun tak boleh panjang sangat, tak boleh pendek sangat. So memang kita akan test kamera baru buat border tu. Kalau border tu tak nak nampak dalam kamera. So tadi pun ada sikit kekok untuk buat lah. Pulau Cermin adalah satu-satunya lokasi dengan fenomena pasang surut air yang dijumpai di Malaysia. Malah, peluang bergambar di tengah laut ini hanya wujud di beberapa tempat tertentu sahaja di dunia. Beting pasir terbentuk di tengah lautan apabila paras air laut surut sepenuhnya. Ditambah pula dengan kemampuan jurugambar dalam bersuah foto, menjadikan gambar yang terhasil lebih menarik. Bagi rakyat Malaysia sebenarnya kita sangat patut berbangga yang Malaysia ada tempat ni. Tempat ni sangat unik tapi sayangnya untuk masa sekarang ni dengan keadaan yang kita tengah pandemik COVID-19 ni, so rakyat Malaysia yang tak boleh datang untuk berkunjung ke sini. So saya harap bila yang pandemik ni akan beransur pulih secepat yang mungkin untuk orang datang balik ke sinilah untuk menikmati keindahan Pulau Cermin ni. Tatkala lokasi pelancongan di luar negara menjadi sanjungan, Malaysia tidak kurang dalam menyajikan panorama indah. Antaranya Pulau Cermin. Semoga suasana segera kembali ceria apabila pandemik COVID-19 dapat dibendung. Memberi sinar harapan semula buat yang bergantung rezeki padanya.